Fishcake, jajanan yang sering dijumpai ketika pemirsa menonton drama Korea ini terlihat lezat dan menggugah selera. Makanan ini berbahan utama ikan tenggiri, tepung dan sedikit sayur seperti potongan wortel dan daun bawang sehingga membuat rasa dan aromanya khas. Fishcake dapat dinikmati dengan cara digoreng atau direbus seperti odeng dan tteokbokki. Namun di kedai Minho ini yang tersedia adalah fishcake goreng dengan beberapa varian fishcake yaitu Minho Original, Minho Moza, Minho Sosis, Minho Crepe, dan Minho Nori. Makanan ini pemirsa dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, mulai Rp11.000 sampai Rp14.000 tergantung varian yang dipilih. Dalam satu porsi fishcake, pemirsa akan merasakan sensasi garing di luar dan lembut di dalam, yang dipadukan dengan saus tomat, mayones, dan saus keju, yang menambah kenikmatan dalam satu gigitan fishcake ini. Yummy. Bukanya jam berapa? Jam lu udah standby di sini sih? Oh, sampai jam? Sampai jam 12. Oh, nah ini biasa kalau enggak di Bima bukanya di masih baru di sini aja sih, kan? Terus udah ada di aplikasi online mungkin? Ada. Nah, terus variannya bisa disebutin aja, Teh, ada apa ada aja? Nori, crepstick, sosis, sama mozzarella. Oh, harganya dari berapa? Harganya dari Rp11.000 sampai Rp14.000. Jika pemirsa tertarik dengan fishcake ini, bisa berkunjung setiap hari Minggu di area kompleks Bima mulai dari jam 6 pagi sampai 12 siang. Akan tetapi jangan khawatir jika pemirsa ingin mencicipi fishcake di hari lain karena dapat memesan melalui aplikasi makanan online kesayangan pemirsa. Bagaimana pemirsa? Penasaran? Yuk dicoba ya pemirsa. Simak variasi RCTV Cirebon.